Yo, what's up guys? Balik lagi ke Fantas di channel Game Fantas. Kita akan main game sekarang namanya Time Defender. Ini game basically kayak Ark Knights, cuman nggak chibi. Jadi gue nggak main Ark Knights karena chibi sih, gue kurang chibi. Jadi ini gamenya nggak chibi, cuman gamenya sama persis kayak Ark Knight. Sampai UI-nya juga mirip kayak Ark Knight. Ini baru main berapa hari sih, 7 hari kali ya. Dan ini apa? Gue ngumpulin diamond. Jadi gue udah ngelakuin mission sampai channel chapter 4. Jadi ini untuk operation ini chapternya. Dan kita akan mau naikin hero-nya. Jadi ini ada beberapa hero yang kita punya sekarang. Ada event Beatrice, ini kalau naikin Beatrice nanti dapat hadiah tambahan. Jadi kita akan dapetin Beatrice untuk push Beatrice sampai bisa naikin skillnya dan lain-lain, karena di Beatrice lumayan jago sih. Cuman kalau di tier list dia tuh Beatrice tier 2 sih sebenarnya, tapi nggak apa, dia AOE jadi dia bagus juga slowin musuh. Langsung aja ini kita akan gacha. Jadi ini ada gachanya ada 3. Ini hero pickup apa namanya, Rose, Mercuria, kayak Hime. Untuk Rose itu kayak spesialis gitu, ngeheal. Mercuria gue lupa sih, Mercuria itu apa ya, gue nggak punya sih sebenarnya. Mercuria itu DPS physical. Oh, ini sih kalau gue lihat di tier listnya Mercury. Gak ada, gue gak apa, gak ada, gak ada ya. Ini Mercuria. Mercuria tuh supporter tier 2, kurang bagus. Rose juga Rose, kayak ini tier 3 malah. Nah, ini gak ngeheal juga sih. Tapi gak apa, gue akan skip yang ini sih sebenarnya. Kita akan ke Beatrice. Beatrice tuh karena kita ada eventnya nih. Kalau kalian lihat event ada di Call of Season, bukan ini. Ini Beatrice squad training, jadi update Beatrice. Beatrice double level skill, terus Beatrice imprint, Beatrice awaken. Jadi kita akan fokus ke Beatrice. Naikin secepat mungkin. Ini levelnya masih dinaikin sampai 40 nih level gua. Kayak level hero kita tergantung dari level account kita. Kayak ini mentok di mana sih? Ini kayak mentok di 35. Gua nggak bisa naikin level lagi nih. Oh, ini karena nggak cukup. Nah, jadi kita langsung gacha aja. Kita ada gacha 2 summon yang ini. Kita gacha ini sekali. Yep, biru soalnya. Oke, kita summon one time. Oke. Wow, SSR mantap. Apaan nih? Healer kah? Bright SSR healer, oke. Shielded Crescent Aura and Recover HP to all shielded allies within range. Oh, wow. Apply shield. Ini limit break bukan sih? Pasif nih. Apply shield super armor to all allies within designated area prayer. Wow. Tergantung dari attack-nya. Grant shield to ally by using the power centers. Oh, dia nggak bisa nyerang ya, oke. Nice, kita dapat hero baru kalau kita lihat di tier list, Bright. Wow, tier 1 healer, cuk. Wow. Oke, jadi kita langsung aja kita naikin, kita tinggal ke hero. Kita ke Bright, tinggal di auto level up. Kayak gini, kita level up ke 20. 20 yang pertama ya, abis itu bisa di limit break ini dengan Chromium. Jadi kita limit break. Dan ini limit break pertama, kita bisa level up lagi sampai level 35.
kayak gini ya. Eh, ini kita kurang, coy. Tapi nggak apa, karena healer gue jelek banget. Karena healer gue itu si, iya, dia healernya tuh nggak healer amat ya skillnya. Saya kira jadi hero healnya AOE. Dan dia pakai chaos attack naikinnya. Jadi agak rempong. Sebenernya dia nggak jelek-jelek amat sih. Ini siapa sih namanya? Gushen. Aduh, Gushen bukannya assassin malah Gushen. Even dia nggak masuk tier list, astaga. Oke. Jadi kita udah dapat satu SSR. Kita kan santai aja gajah, karena kalau summon gini nggak boleh digas. Kalau digas kita nggak dapat. Kita summon satu lagi. Ini harusnya sih dapat SSR ya. Oke, confirm. Ini harus dapat SSR sih, karena dia tiket SSR. Nah, ini dapat Beatrice. Lah, gue di bannernya Beatrice dapetnya Carmeliana. Gimana? Okay. Jadi, kita udah punya hero Carmeliana. Sebenarnya Carmeliana itu apa? Di tier list itu Carmi. Tier 1 sih, bagus. Dia AOE damage juga karena dia punya skill dia cast damage dots. Ngedot cast damage. Cast damage itu kayak ignore defense gitu sih. Jadi dia AOE terus. Bagus, jadi sakit nyerangnya. Cocok untuk yang di tempat-tempat sempit sama dari banyak arah. Jadi ini kita kalau dapat satu kali dapat 15 ini ya, 15 fragment. Jadi kita awaken aja, awaken satu. Lumayan increase duration jurusnya 2%, 2 second, cooldownnya kurang dari 3, attack range nambah 1, jadi lebih lebar. Nah, kalau kita, ini sebenarnya Beatrice kita butuh sekali, tapi kalau awaken kedua butuh 30, butuh 2 gacha sih. Jadi gak apa, kita akan gacha lagi yang banyak. Tapi kita gacanya di bannernya Beatrice, karena sama aja banner ini. Oh, kita banner ini sekali dulu ya. Sekali. Ah, nggak dapat. Okay, open all. Dapat Achilles lagi. Nggak pakai pula. Confirm. Jadi kita dapat kita pelan-pelan ya. Jadi kita mungkin per ini bright ini bisa jelas, ini bisa di awaken. Jadi kita awaken aja yang bisa di awaken. Terus sebenarnya nggak pakai sih, soalnya dia skillnya kurang ya, karena dia cuman DPS doang, terus jadi invisible, nggak kurang ini sih. Mungkin kalau lawan bos-bos yang butuh damage dia bagus ya, cuman dia Riker tuh kayaknya cuman bisa tahan satu deh sih, nggak worth it. Kita akan gacha lagi abis ya, mungkin sampai dapat Beatrice kali ya. Temen gue bisa anjir, jelek banget. Astaga, Reaper. Siapa sih? Joe. Jelek banget, Clement. Banget ya. Mungkin kalau kita langsung gacha di sini. Wah, astaga. Buka. Inobu dapat lagi Violeta, Ian, Clementine, aduh. Ya busuknya ini kalau butuh 300 dapetin summon sampai 300 buat dapetin auto dapetin dia di Beatrice. Kayak gue cuman summon 2 kali aja ya. Sebenernya
Banding ini kayaknya hoax deh ini, Beatrice udah dua kali summon jelek, jadi kita balik ke summon ini aja. Kayaknya soalnya butuh dikit doang, butuh sampai 100 bisa dapat. Tadi kita udah gacha dua kali ya dari situ ya. Udah sampai 50, mesti kita bisa dapat auto dapat sih kalau di sini. Cari Beatrice di sini aja kali ya. Ini sekarang ungunya 3. Miko nggak punya gua. Inoka karakternya gua punya ya. Ian Omius mungkin gacha sekali lagi kali ya. Ini habis pick up dia habisnya berapa sih, 10 hari nggak mungkin sih gua bisa gacha 300 kali dapat Beatrice. Last one. Dapat SSR kan? Ini yang gacha di situ tuh jelek banget. Kita buka satu-satu. Ini si Fresno susah banget dapat nih. Natalia ini katanya bagus nih. Biar bagus katanya. Nice. Mamoru. Miki si Chaesa bagus ya, Chaesa. Kita lihat Chaesa spesialis, bagus juga tier 2. Kalau si Natalia, ranger tier 1 coy, mantap. Siapa nih? Beatrice dong, astaga cowok pula. Apa nih? Trega itu Trega. Oh, nggak ada ya, aduh nggak tahu dia. Oke cukup, dia kalau dapat summon nggak kereset aja nih, enak juga ya. Summon bonus tuh kasih. Ini lumayan bagus. Database harusnya dapat something dari sini. Tiket, ini tiket buat ya. Oke, dapat diamond 100. Good. Upman Talia. Randomly acquire and can check use 3 time and energy. Kan digunain di ini ya, time engine ya. Satu, kayak ini gue dapet tadi. Beda lagi ya. Kita pakai yang di inventory 3 biji. Free time. Oh bisa dapat random SSR, coba kita coba. Oh ini lumayan nih buat tank Midas. Ini butuh guardian set lagi. Midas tier 2, oke. Kalau use 3 times. What? Ini katanya Hank juga jago, Hank kepake di tier 2 N yang kepake. Dapet tuh susah banget. Pakai yang satu lagi SSR use 5 time. Ragnar. Oh, gue belum punya Ragnar. Dapet Gashen 30. Apa nyala mulai? Thank you. Database kita dulu kayaknya ini gue cukup ya buat gacha sekali lagi kali ya. Soalnya gue butuh banget diamond, jadi ketamnya.
Tapi kalau gue tadi gacha ini, dua kali gacha ini udah 70 ya. Udah lagi dapat. Gacha one time dulu. Itu cuma satu dapat. Nah, ini yang gue cari nih, Krasnik. Menurut gue dia jago sih. Kayaknya lagi hoki nih kalau kita gacha. Biru anjing, biru semua pakai lagi. Violeta, oh banget dah, udah saatnya nggak boleh gacha lagi sih. Kalau di shopnya ada apa ya, mungkin ini sih sebenarnya gacha dari situ. Package nah, global launch pack 150.000 dapat satu hero SSR, stage boots value. Wah, SSR pickup itu ternyata ya cuman dapat egonya doang, gak dapat egonya anjir. Build value. Nah, ini Beatrice growth nih. The archive. Core box. Apa? Equipment pack. Binding space time crystal. Oke, okay, chaos gem. Oh, ini buat imprint. Recommendnya supply box. SR hero ticket. Oh, ini dapat satu SR hero. Sebenarnya oke sih, Bob. Dapat satu. Ini ada step 2 ya. Tiket doang. Step 3. Yuk. Gas. Step 4. SR. Starter pack. Oke. Okay. Star hero ticket selection. Wow. Saya milih salah satu. Oke. Okay. Yang kedua langsung. Oh, dia cuma 2 step, 150.000, 110 sama. Kalau ini kayak random. Yep. Skip nih. Okay. Terus hero pack 5 juta. Beatrice ego fragment. Oh. Kalau core box 200. Ini buat 2 juta. Ini limit karena apa? Ini karena event. Karena event dia lebih mahal 1,6. Ini si Mateus Primal Flame aja. Ini bedanya apa sih grade SSR? Beda di Chrono Box doang kan 2 juta, terus ini juta doang. Chrono Box 100 ini cuman ini, oh, ini kan SSR 2, grade SSR. Apa ada merah-merahnya ya? Carmilliana menimbulkan build Carmilliana ya? Rega Mateus menian gue buat dia. Karena dia karena bandnya itu limit break sekali. Udah better level 20. Level weekend 1. Tapi ada cuma dapat weekend 2. Beatrice imprint 3. Mid break sih oke okay sih, tapi cuman awaken. Ini kalau di time engine. Oh iya, dia hero merah.
masih muka Beatrice tau. Ini ya, ini kan 0,07 ya. Kalau di sini dia habis pick up, Beatrice-nya tuh 0,4%. Tidak sesar 3%, dia 0,4 dapat dia. Tadi aja gue dapet ya Carmeliana, dia nggak ada. Ini saya pity sure, nah jadi mendingan gue ini aja. Gak guna juga gue push. Jadi itu awaken. Ya, awaken increase range by 2. Chaos death reduction by 15. Oh, ini ada. Bisa aja sih sebenernya awaken. Yang penting si limit breaknya sih. Dia naikin stat sih. Break cost, ya mendingan limit. Ini kita punya hero-nya sih. Kalau mau naikin mendingan, jadi kalau mau beli fragmen ada di shop yang ini. Di sini bisa daily limit karena tapi aku mau beli juga ini cuma beli 2. Aku tadi beli yang hero R sih. Resnik. Terus paling yang lain gue ambil SSR. SR sama R sih, SSR kayaknya kemahalan. Kayaknya kan awaken-nya, yang penting hero-hero SR sama R gue udah naik awaken-nya. Lebih enak. Black market suka ada yang bagus juga. Jangan lupa yang free. Tiap 3 jam, kita login ada yang free. Next sih. Bersama nanti hero summon tiket great SSR. Tunggu deh, ini 96 ini dapat SSR atau ini yang itu ya, coba. Oh, yang mobiles. Oh, yang ini cu. Yang dia bisa di sini ya dia. Ya. Tadi gua hoki dong dapat Carmeliana. Ini. Oh, astaga, iya kok. Tadi gua hoki banget berarti. Astaga. Oke, paling itu aja video dari gue. Next video berikutnya mungkin gue akan edit-edit line up gue dulu. Dan mungkin berikutnya gameplay selanjutnya dari Time Defender. Thank you guys for watching. Bye-bye.